Dia mau di Bandung. Katanya tadi gitu, kata Bang Iqbal. Informasikan kepada publik ya, terkait dengan penundaan sementara keberangkatan umroh dari Bandara Soekarno-Hatta ke Arab Saudi itu dikarenakan ada kebijakan dari pihak pemerintah Kerajaan Arab Saudi adanya isu penyebaran virus corona sehingga berdampak kepada penundaan penerbangan yang berjumlah dari Jakarta menuju ke Arab Saudi adalah 9 penerbangan saat ini, yaitu 4 penerbangan Garuda, 3 penerbangan Saudi dan 1 dari Lion Air. Sehingga dengan saat ini kurang lebih sekitar 1.000 sampai dengan 1.300 calon jemaah umroh itu tertunda keberangkatannya. Baik yang dari daerah maupun yang dari lokal Jabodetabek atau daerah Jawa Barat dan sekitarnya. Sebagian umroh tadi telah pulang ke daerahnya masing-masing. Ada yang menggunakan bus tadi dan menggunakan ada yang mungkin dia kembali ke tempat saudaranya. Namun yang kembali ke daerah dengan menggunakan transit pesawat telah kami berkoordinasi dengan pihak kapal dan para teman-teman dari travel umroh untuk menanggulangi atau bekerjasama untuk katanya tadi gitu, kata Bang Iqbal. Informasikan kepada publik ya, terkait dengan penundaan sementara keberangkatan umroh dari Bandara Soekarno-Hatta ke Arab Saudi itu dikarenakan ada kebijakan dari pihak pemerintah Kerajaan Arab Saudi adanya isu penyebaran virus corona sehingga berdampak kepada penundaan penerbangan yang berjumlah dari Jakarta menuju ke Arab Saudi adalah 9 penerbangan saat ini, yaitu 4 penerbangan Garuda, 3 penerbangan Saudi dan 1 dari Lion Air. Sehingga dengan saat ini kurang lebih sekitar 1.000 sampai dengan 1.300 calon jemaah umroh itu tertunda keberangkatannya. Baik yang dari daerah maupun yang dari lokal Jabodetabek atau daerah Jawa Barat dan sekitarnya. Sebagian umroh tadi telah pulang ke daerahnya masing-masing. Ada yang menggunakan bus tadi dan menggunakan ada yang mungkin dia kembali ke tempat saudaranya. Namun yang kembali ke daerah dengan menggunakan transit pesawat telah kami berkoordinasi dengan pihak kapal dan para teman-teman dari travel umroh untuk menanggulangi atau bekerjasama untuk mengantisipasi. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.